Manajer Forum ke-49 MNC Group menghadirkan sosok inspiratif William Tanuwijaya dalam forum yang dihadiri oleh Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo ini. William berbagi tentang pengalamannya membangun dan membesarkan perusahaan sampai berstatus unicorn. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mengubah gaya hidup manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Masyarakat dimudahkan bertransaksi secara digital tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Kondisi inilah yang menginspirasi William Tanuwijaya untuk mendirikan Tokopedia. Platform belanja digital berstatus unicorn ini telah memiliki peran penting dalam perputaran ekonomi nasional. Tidak hanya bermitra dengan perusahaan besar, William Tanuwijaya juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bisa meraup keuntungan bisnis melalui transaksi online di Tokopedia. Harapan dan cita-cita untuk melihat para pelaku usaha di Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan berkompetisi secara global disampaikan dalam Manager Forum ke-49 MNC Group yang mengangkat tema Digital Let's Boost di Digital Side. Kalau dari Tokopedia sendiri, tadi bagaimana Indonesia bisa tumbuh dari negara dengan 1 triliun dolar ekonomi bisa jadi 10 triliun dolar ekonomi. Untuk itu kita harus ciptakan lebih banyak pengusaha baru. Kita harus memberikan kesempatan yang sama. Yang disampaikan Pak William ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, karena kita semua tahu you are the rising star. Bagaimana membangun kurang dari 10 tahun, ya kurang lebih, bisa menjadikan e-commerce yang sangat besar, ya sangat luar biasa. Keberaniannya dan langkah-langkahnya, tantangannya, itu kalau bisa disampaikan, saya rasa akan menginspirasi kita semua. Manager Forum ke-49 juga dilengkapi dengan diskusi seputar ekonomi digital, seperti perkembangan uang elektronik, aplikasi belanja online hingga pergeseran konsumsi masyarakat dari konservatif ke ranah digital. MNC Group optimis produk-produk digital memiliki masa depan yang cerah karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Tim Liputan iNews melaporkan.